Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera dulur Alvino Channel dimanapun Anda berada. Ya, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan serta kesuksesan dalam berkarya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini saya mau berangkat kerja, mampir ke markasnya Brewok. Ini posisi saya sudah berada di depan Masjid Al Ittihad. Ini bukan perempatannya atau bukan itu. Jadi saya akan menuju ke markasnya. Ancar-ancar ya. Dari perempatan sini menuju ke utara. Ini saya mau ke yang ke mana? Brewok Elektronik, tokonya. Tokonya Mas Bre. Berarti ya, ada dua ya, markas dan tokonya. Markas utama. Oke, saya mau pesan aja. Gedung megah dari Brewok Elektronik. Nah, ini kemarin malam masih digarap. Ini belum selesai. Kemungkinan nanti mau di cek sound ya. Kesibukannya tadi malam saya tidak kesini. Oke. Ada dua paket ya, masih ditutup terpal karena kemarin malam hujannya di sini. Ini tampak di depan pagar harmonika warna merah. Ini masih ditutup. Kalau nggak salah ini yang Bob Dragon ini masih ditutup. Nggak gelap di DM. Oh ya. Dragon 121. Oh, Tiwa Audio yang pesan. Dragonnya. Oh, asli. Asli warna merah. Ada berapa unit ya ini? 12. Berapa ke atasnya? 1, 2, 3, 4, 8. Dan akhirnya ada enggak ketok 8 sub. Enggak ini aku nginceng ya Mas Bre, ngapunten. Nyuwun sewu wis kok gledah-gledah. Iki dari Putra Mandiri. Yang pesan. Juga asli yang cobre beta kok di dalam mungkin masih ada Bob Dragon B18 juga W515 kalau nggak salah. Saya tahu karena melihat vlognya Mas Bri. Nanti kirim ke Jawa Tengah, ke Sumatera atau Kalimantan, terus ke seluruh Indonesia loh. Dan juga ada kolom Giant, gaya Giant Abah Waras juga pesan di sini. Kok coba juga dari Putra Mandiri, siap cek sound nanti. Tapi saya nggak kebagian posisi mancing lor, kerja main uang jadi buruh.
rapuh. Ini tampak dari depan gedung megah ya, Brewok Elektronik, masih proses pembangunan. Nah, semoga segera selesai dengan lancar tanpa halangan apapun. Kita lihat-lihat gedungnya ya, bagian belakang ini masih dicor semua, didak ya. Tingkat 1 kimolen, kimolen panganan. Nah, kurang dua sekatnya di sini. Tadi tampak samping kiri gedung megahnya Mas Bre. Ini alat ge ngusung bok. Ini jenenge apa? Jenenge andang. Apa sing ngerti ngomong karo aku. Pokoke sing tampak neng truk lho. Tampak belakang. Nah, itu. Itu juga bok-bok semua itu lho. Nah, speakernya juga ada di belakang. Wah. Ini nanti ada pagernya kemungkinan kalau sudah selesai. Nanti dipagar. Oh ya, itu ada pagarnya. Nanti dipagar keliling. Itu ada alat untuk mengangkat genset. Posisi dari belakang ini. Ya, itu ada kayak corong-corong kuwi apa lur? Kayak Twitter, kayak sakmono gedine. Iki jajal ndelok kene sik lur ya. Ya review box, review bangunane barang. Masih tahap pembangunan. Ini nanti saya kasih link Google Map ya, teman-teman kalau ingin kesini melihat atau mau pesan box, pesan alat-alat elektronik. Oke, sementara itu dulu ya informasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Kita ketemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, untuk dulur-dulurku di Malang, saya juga ikut turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya ya, atas kejadian kerusuhan pada tanggal 1 Oktober kemarin. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, keikhlasannya, dan semua korban semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.